biasa namanya kruda bom gesek biasa langsung di istana gesek. Ini tukang menyanyi guys, tiket-tiket terus guys, tukang menyanyi kruda ini kruda istana gesek. Tukang semuanya tukang menyanyap tidur-tidur terus. Nah, ini bukannya sih. Oke ya, Gruda bukanlah media kesempatan, hanya salah satu dari hasil karya seni dan budaya leluhur. Gruda merupakan wujud dari kearifan lokal fisik yang harus kita lestarikan. Tuh ya. Tambah lagi ya. Tuh ya. Ini penjaganya ya. Ini tong biru. Ini tas ini ya guys ya. Cuci muka pakai air 7 rupa. Pakai air 7 rupa guys ya. Tuh ya. Dari anak kecil, dewasa, remaja, bapak, ibu-ibu pada kesini guys ya. Untuk mencuci muka, mengambil air. Barokah. Ini air kembang 7 rupa guys. Yang insya Allah berkah. Ini ya, buat cuci muka. Biasa dari nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak, itu ya, anak-anak. Ramai sekali guys, ini ya. Itu ya, adat dari desa Gegesik. Adat dari desa Gegesik. Kayak gini guys ya. Udah habis arak-arakan ini guys. Udah habis arak-arakan cuci air kembang 7 rupa di keraton atau di istana Gegesik di alun-alun. Tuh ya, dari anak kecil, ibu-ibu, dari yang insya Allah ya, ini penjaganya guys ya, penjaga dari Gruda. Dari kota Cirebon, dari kota Tegal, Brebes, mungkin semua kita tuh selama ya guys ya, buat cuci muka ini kembang 7 rupa kasih sodako sodako 2000 kakek-kakek yang menjaga ini. Air kembang tinggi rupa. Banyak orang yang bertanya tentang situsnya guys. Lagi bertanya lagi. Ini berupa. Cuci muka semua guys.
habis hujan ya guys. Semoga barokah juga. Lanjut guys. Ini guys ya. Orang pada ngambil air buat cuci muka. Supaya bersih guys ya. Barokah. Habis hujan ya. Saya bersih, dijauhkan ya kita. Tuh ya, dari bayi-bayi ada juga. Atau perebutan ya kita. Perebutan air kembang tujuh rupa. Tuh, menyannya masih dikit-dikit tuh. Sangat padat sekali guys ya. Budaya orang Gresik.